Hello, uh, Slamat Siang. Good afternoon, everybody. Happy World Dugong Day. Um, it's a pleasure to meet you all here uh, with our webinar series or webinar. Um, before we go proceed, because I'm still in Tanjung Pinang currently, Ada Jarjit Pantun, which is cute about Dugong, Satu, dua, tiga, ikan duyung ternyata Dugong. That's the only Pantun that I remember this time. So, good afternoon. We are going to talk today about the webinar and we have online discussion of exploring the latest technology for dugong conservation in Indonesia. We've, we've been talking and discussing a lot about this as dugong is in Indonesia's protected species under Indonesian law number uh, peraturan pemerintah number 7 tahun 1999 and this webinar aims to bring together individuals passionate about environmental sustainability especially dugong conservation and we have line of speaker that will join us today to celebrate the dugong conservation in indonesia while also exploring the latest technology for potential actions ctc and its partner will share their experience in dugong conservation through the Kalesang dugong project we implemented, implemented this in the Leyansi Islands MPA of Maluku and other dugong project implemented elsewhere, including Yapeka Indonesia, combining drone and bioacoustic survey for population and management. And we also have Tamang Taman Dugong, the youth group that has a program for Kawal Dugong. Um, we're going to talk more about that uh, soon, but before that, we will start the first uh, Introduction and will come from uh, Ms. Rili Johani, Executive Director and Co-Founder of the Coral Triangle Center. And um, before we go to Ibu Rili's presentation, uh, let me introduce Ibu Rili Johani. Uh, Ibu Rili has worked for over 27 years to improve the management and financial sustainability. Of marine protected areas and reduce unsustainable fishing practices in Southeast Asia. She is the founder and executive director of the Coral Triangle Center, a learning center of excellence on coastal and marine resource management, based in Bali. Silakan, uh, Mas Adam. Good afternoon, everyone. Welcome uh, to the webinar to celebrate World Dugong Day. This magnificent marine animal is classified as vulnerable by the World Conservation Union. It occurs in 44 countries around the globe, but more and more recently, uh, it's very uh, threatened by habitat loss uh, of the seagrass pets they depend on, by destructive fishing practices, and also by groups who are hunting. Uh, this beautiful animal. It's very important uh, that we protect uh, the dugongs. They play a key role in pollinating the seagrass beds, and they, in turn, are very important habitats for other animals, but also help protect the coastline and many villages in Indonesia and around the globe. So, in terms of conservation, we can really make a difference by engaging local communities in collecting data. Uh, but also help with community outreach, education, and help develop village reg regulations with local authorities. This is what we do in Saparua Island in Maluku, which is really a beautiful hub for the Dugongs. And recently we saw more than 28 Dugongs in, uh, in this area. With our principal partners, and very pleased they are here today, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. And our local partners, we try to make a difference in protecting this uh, marine mammal. And uh, the speakers will elaborate more on how we can do that and how you can engage in this effort. So, thank you so much again for joining this uh, webinar. And again, I saw this beautiful uh, dugong in Alor recently. He's called uh, Mawar by the local communities. And they provide so much benefit. Uh, to the local communities in terms of bringing tourists to see this dugong. And it's very important if we do so, we do this in a sustainable way by conducting our behavior not to touch the animal, not to feed the animal, but just enjoy the sheer sight of the dugong uh, near your boat. And I can tell from personal experience how uh, profound such a close encounter is that would really inspire people to help protect the dugong. In Indonesia and worldwide. So thank you so much for joining, and hope you enjoy the webinar. Thank you, Ibruli Um, inspiring to learn about the Malwar Dugong in Alor. It's all uh, famous until now. Um, ah, I saw good day here joining us from Bravijaya. <laughs> okay, let's go to our um, presenter, Purwanto our Maluku portfolio manager of the Coral Triangle Center. Uh, Purwanto is highly experienced in working with multi-stakeholder to develop marine protected areas in Indonesia, and he's a specialist in designing and implementing marine biological monitoring programs to look coral, coral reef communities and the impact of human use. Um, Purwanto has diverse skills in multi-objective MPA design and planning, surveillance and monitoring, Coral reef fisheries, basis management and evaluation of MPA management effectiveness, and more than 15 years of experience of marine resources survey includes on reef fish spawning aggregation, reef health, marine mammal monitoring. Please welcome uh, Purwanto. Uh Thank you. Terima kasih, Mbak Esti. Uh, senang sekali uh, kesempatannya untuk bisa mewakili teman-teman menyampaikan apa yang kami kerjakan dalam mendukung masyarakat uh, di Kepulauan Lease uh, dalam melindungi dukung atau duyung kalau di uh, Lease itu. Jadi uh, ini saya yakin Bapak-Ibu, teman-teman Uh, familiar dengan dugong atau biasa kalau uh, secara umum itu disebut dengan sapi laut itu mamalia dan sangat apa namanya menarik uh, karismatik untuk uh, dilihat gitu agak susah dilihat tidak uh, cukup jarang gitu dia uh, herbivore dia sangat tergantung uh, dari lamun sebagai makanannya kemudian cukup besar ukurannya bisa sampai 300 kilo, kemudian panjang 3 sampai 4 meter, dan umur seperti manusia, itu sampai bisa 70 tahun. Kemudian dari pelindungannya, status pelindungannya ini kategori spesies langka, terancam, dan baik dilindungi di Indonesia maupun di secara global. Dan apa yang kami kerjakan di Asik. CTC bekerja sama dengan Bailio Maluku, kemudian dengan dukungan dari CIPF dan Burung Indonesia. Kami bekerja dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, kemudian dengan masyarakat dalam melindungi dukung. Dan pendekatan yang kami lakukan adalah kami ingin melihat ataupun mengupdate data tentang populasi dan populasi dukung dan habitat lamun karena di Lease di terutama di uh, 30 di Lease itu survei terakhir itu cukup jauh sekitar tahun 90-an 93 94 ketika ada beberapa peneliti dari Belanda bersama uh, LIPI atau BRIN sekarang melakukan survei dan setelah itu cukup cukup uh, tidak ada lagi data yang tersedia di Lease sehingga ini yang salah satu yang ingin kami update kita ingin mendapatkan data populasi dan juga melalui survei langsung, ataupun dengan drone, dan juga kita melibatkan masyarakat dalam pengambilan data. Kemudian, juga kita ingin mendorong masyarakat untuk melindungi dugong dengan caranya, dengan aturan lokalnya, karena kalau di Maluku, di Indonesia Timur, itu mereka sangat patuh dengan aturan adat atau aturan lokal. Kemudian, juga kami berusaha untuk meningkatkan. Kesadaran pengetahuan masyarakat tentang dukung, baik itu melalui sosialisasi di masyarakat, ada di sekolah-sekolah, kemudian melalui kampanye, dan sebagainya. Kemudian, sampai hampir dua tahun, proyek ini dari 2022 pertengahan sampai sekarang, kira-kira hampir dua tahun, itu data yang kami dapatkan cukup, apa namanya, cukup mengagetkan juga, tiga puluh tujuh. Uh, sighting mungkin mungkin itu bulan lalu ya mungkin sekarang mungkin 40-an sighting dugong dan lebih dari 50% itu laporan dari masyarakat karena mereka sambutan dari masyarakat cukup bagus untuk uh, untuk melaporkan ketika melihat dugong ini dan satu lokasi juga di Saparua Pulau Saparua kami identifikasi uh, sebagai lokasi yang kami selalu bisa melihat dugong kemudian pada saat survei lamun, kami menemukan juga banyak jejak makan dugong. Ini dikasih yang, yang baik eh, bahwa eh, habitat masih cukup untuk makanan. Kemudian, yang kami kembangkan juga citizen science monitoring, kami me, apa namanya, membuat QR code sehingga masyarakat bisa langsung scan. Eh, QR code-nya kemudian kalau melihat uh, dukung atau dapat foto seperti yang uh, video di samping itu salah satu contoh laporan dari masyarakat ada dukung kawin ketika masyarakat mancing melihat ini seakan uh, dari uh, program ini beberapa uh, foto video uh, kami dapatkan dan untuk Kerjasama dengan pemerintah desa, kami memilih empat negeri atau empat desa yang karena keterbatasan sumber daya yang ada sehingga kita pilih beberapa sampling desa dan kami bersyukur sampai saat ini kita bisa mendorong satu negeri, satu desa untuk melindungi dukung dengan peraturan negerinya dengan cukup partisipatif melibatkan masyarakat. Saya kira menjadi pembelajaran yang sangat penting. Kami juga melakukan edukasi, sosialisasi tentang dukung, tentang manfaat ekologi habitatnya ke, tidak hanya ke uh, masyarakat, tapi juga ke anak-anak sekolah, ke adat. Kami baik itu melalui apa namanya, sosialisasi langsung, maupun poster, uh, billboard seperti yang cukup besar di sini, ini bisa dilihat. Kemudian juga kami secara rutin juga bekerjasama dengan teman-teman yayasan lokal di sana uh, Tomama Juliase, uh, melakukan apa namanya beach clean up dan sampai membentuk bank sampah karena sampah menjadi salah satu ancaman bagi habitat pesisir di Saparua yang jadi lokasi habitat dari dugong. Kemudian juga kami melakukan pelatihan peningkatan kapasitas untuk melindungi dugong termasuk penanganan dugong dan mamalia laut terdampar karena ini masih sering terjadi. Kemudian penyusunan peraturan negeri karena Uh, ini menjadi salah satu kendala juga, walaupun untuk menyusun peraturan negeri, tapi yang partisipatif yang sesuai dengan uh, aturan yang ada. Kemudian, monitoring dan pengawasan pemanfaatan sumber daya secara rutin dilakukan oleh uh, unit pengelola kawasan konservasi maupun masyarakat. Kemudian, juga sampah, penanganan sampah, sebagai salah satu uh, ancaman terhadap uh, habitat dukung ini dari survei yang kami lakukan. Kami cukup bersyukur karena dari... Awal sebelum proyek terjadi peningkatan yang cukup uh, signifikan tentang pengetahuan masyarakat, baik uh, tentang dukung maupun tentang uh, habitatnya, tentang lamun. Dan selama dua tahun, kami cukup sedih juga. Kami mendapat dua kali laporan, ada dukung yang masih apa namanya, stranded mati gitu uh, di Nusa Laut. Uh, di salah satu kepulauan leasya kemudian juga di Ambon di Paso itu cukup menyedihkan satu juga ada satu dukung anak dukung yang tertangkap oleh masyarakat tapi untungnya mereka lepaskan karena mungkin tingkat kesadaran yang mulai ada untuk di Saparua. Kemudian ini salah satu apa namanya? video dari yang lokasi yang kami identifikasi in Saparwa. We also involve a local community with the citizen science monitoring project. If the local community show the dukong, they can report it to, to us or to the uh, Marine and Fisheries Agency here that they saw Dugong and so now we quite confident that Dugong is still in Lease and we we have a map where is the Dugong As yes, a uh, Lease Island Field Officer, I also collaborate with the local people here. Uh, sometimes I fly, uh, fly a drone to find the Dugong. ya now ya saya kira dari apa namanya dua tahun yang proyek yang kami lakukan kami Paling tidak, sudah memetakan di mana habitat dukung, kemudian populasinya ternyata masih cukup banyak. Masih ada dari tahun 90-an itu, kira-kira masih, walaupun mungkin ada penurunan, tapi kita belum hitung secara detail gitu. Tapi masih cukup bagus, lah, kira-kira. Dan dengan mekanisme yang citizen science, kemudian dengan survei, dengan drone, saya pikir ini menjadi hal yang bagus dan perlu kita replikasi untuk tidak hanya di Lease, tapi mungkin di beberapa lokasi yang diidentifikasi sebagai uh, habitat dukung di di Maluku ataupun di daerah lain barangkali kemudian juga uh, perlindungan dukung karena kita lihat uh, mungkin uh, sayangnya Mas uh, Pak Direktur tidak beralangan hadir bahwa rancangan aksi nasional tentang dukung saya kira perlu di diupdate lagi, kemudian juga potensi dengan mapping di mana lokasi, kemudian kapan waktunya, dan kita sudah tahu persis itu. Saya kira menjadi potensi pengembangan pariwisata, tapi sekali lagi dengan hati-hati, tidak jangan sampai merusak uh, dukungnya. Barangkali itu uh, Mbak Esti dan Bapak Ibu, teman-teman, uh, terima kasih sekali untuk uh, waktunya, dan uh, terima kasih dari kami. Terima kasih Mas Pur. Wah ini kalau lihat dari datanya kayaknya tambah kayak dugong di Sapparuah mulai nggak malu ya. Mulai oh, iya. ada frekuensi sightingnya nya makin banyak. Terus oh. juga video-video yang dikumpulkan dari masyarakat juga jumlahnya bertambah ya Mas Pur. Uh, definitely local community participation plays significant role in shaping up dugong conservation efforts on the ground. Uh, terima kasih Mas Pur. Kita akan mulai dengan dengan uh, presentasi yang kedua. Dr. Akbar Aryodigdo. Um, he is the CEO of Yapika Indonesia, is a member of IUCN Special Survival Commission, uh, specifically the Sirenia Specialist Group, and serves at the Center for Transdisciplinary and Sustainability Science at Bogor Agriculture University. His research work predominantly, predominantly utilizes a social ecological framework to provide a comprehensive understanding of sustainability phenomena in. coastal and small island regions of indonesia let's welcome uh, mas akbar aryo digdo for uh, his presentation on the new method using um, bioacoustic survey to monitor the population of uh, dugong okay uh, terima kasih uh, mbak hesti uh, untuk uh, perkenalannya Um, terima kasih untuk teman-teman semua uh, bisa bergabung bersama kita. Hari ini saya akan cerita spesifik tentang uh, bagaimana pengalaman untuk melakukan riset-riset, khususnya bioakustik tentang dukung. Um, sebelumnya saya juga mau sampaikan bahwa semua gambar yang ada di sini itu adalah hasil kami riset dari tahun 2017 sampai dengan sekarang di Sulawesi Utara. Jadi, data yang ada di sini itu kebanyakan berasal dari Sulawesi Utara yang memang tempat kita berkegiatan. Baik, saya mulai saja untuk saat ini. Saya mau ini dulu. Oke, ini tadi sudah dibahas, Mas Purwarto tentang dugong sendiri, tetapi yang saya mau fokuskan di sini adalah bahwa Indonesia itu mempunyai posisi yang sangat penting dalam habitat dugong secara internasional mungkin kalau dari panjang pantainya saja kita bisa 30% sendiri dari panjang pantai yang ada dugongnya dan kita menjadi koridor penting yang menghubungkan antara Asia dengan Australia Kemudian antara samudra Hindia dan Pasifik sebagai habitat dugong. Jadi kita punya peran sentral sebetulnya secara global tentang konservasi dugong ini. Kemudian membicarakan dugong tidak bisa lepas dari lamun karena eh, dugong makannya sebagian besar lamun. Dan dari 14 jenis lamun yang ada di Indonesia, hanya beberapa yang menjadi favorit eh, si dugong ini. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, eh, biasanya lamun itu isinya macam-macam. Nah dugong, makannya akan pilih, sebisanya dia pilih, karena dia punya kesukaan. Nah, dalam gambar ini saya perlihatkan dua kesukaannya di sebelah kanan, yaitu halofila spinulosa, yang daunnya seperti daun kacang ini, kemudian ada halofila ovalis yang ada di bawah, kemudian kalau di sebelah kiri, ini gambar tentang sebuah Padang lamun yang campur, gitu. nah, kita lihat ada titik-titik yang eh, di situ ada satu jenis lamun yang namanya sirigodium isoetifolium. Itu juga rupanya menjadi eh, makanan favorit dia setelah yang kalau gitu. Jadi, eh, di sini sebetulnya yang menarik bahwa kita membicarakan dugong tidak lepas dari lamun. Lalu posisinya manusia di mana? Nah, saya akan cerita. Nah, dugong biasanya soliter, tapi ada kalanya dia berkawan, terutama kalau eh, eh, apa, eh, ada tempat-tempat yang memang menarik perhatian mereka soal makanan, eh, mereka bisa berkumpul pada satu tempat pada jumlah yang besar. Saya pernah di Kepulauan Sangihe melihat kawanan sampai dengan eh, saya kira hampir sepuluhan itu dari kawanan yang dewasa dan ada anaknya. Tapi sering juga kita jumpai dugong biasanya kalau dalam masa pengasuhan ada induk dan anak yang selalu ikut sampai dengan usia 2 tahun sejak dilahirkan. Nah, ini salah satu contohnya diambil dari drone di Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Jadi eh, memang mengamati dugong itu gampang-gampang eh, susah ya. Kalau tahu tempatnya atau kebiasaannya, memang jadi gampang. Tetapi karena warnanya yang senada dengan latar belakang, kemudian dia tidak punya sirip vertikal, sirip perut, sirip ventral, sirip punggung, dan dia tidak menyemburkan air, maka akan semakin sulit kalau kita tidak terbiasa mengamati eh, dugong. Jadi kita minta bantuan teknologi untuk melakukan itu. Nah kemudian ini satu gambar lagi. Ini kalau kita lihat di sini kan kita terus lihat ini dugongnya yang mana gitu. Kalau teman-teman bisa lihat agak-agak pelan kita lihat. Ah ini dia. Jadi kalau kita lihat dugong ini sering kali tidak tidak tanda kutip tidak malu gitu. Untuk bisa masuk sampai dengan dekat sekali dengan rumah, pantai yang ada di pantai atau bahkan kapal. Kita lihat di sini jaraknya juga nggak sampai ratusan meter, ini puluhan meter saja. Dan itu menghadirkan tantangan tersendiri, tapi juga opportunity itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami lokasi-lokasi di mana dugong ini nampak? dan bagaimana dia memanfaatkan habitat dan ekosistemnya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, dan bagaimana kita bisa membuat upaya pengelolaan yang komprehensif, yang itu sangat penting untuk dukung, karena memang kita lihat di sini, ini sebagai contoh gambar kembali lagi bahwa lokasi, tanda kutip mainnya dugong itu tidak jauh dari manusia, terutama saat dia makan. Kita lihat di sini gambar ini memperlihatkan dugong yang difoto dari drone. Dia sedang, nah ini lamun ini, sekitar sini ini, kemudian ada terumbu karang di bagian pojok kanan atas. Jadi area mainnya sangat berpotongan dengan kegiatan manusia di pesisir. Nah, apa yang kami lakukan uh, di Sulawesi Utara karena uh, memang ini adalah kajian long term. Yang pertama dulu kita mulai itu memang selalu dengan kuesioner uh, untuk kemudian mengumpulkan data penampakan atau sightings, case-nya itu di mana saja sebarannya, kapan sehingga kita bisa menduga saat-saat penting apa untuk dukung ini sehingga memudahkan pengamatan lokasi mana yang kemudian menjadi prioritas atau pilihan si dukung untuk ber berkegiatan. Nah, kemudian ketika kita sudah punya data sightings kita kita bisa melakukan hotspot analisis nanti kita perlihatkan. Kemudian setelah tahu tempatnya ngumpulnya di mana di situ kita bisa melakukan survei drone secara lebih uh, sistematis. Jadi tidak secara random survei, tetapi lebih sistematik, sehingga harapannya ke depan kita bisa memberikan uh, perkiraan populasi per kilometer perseginya, berapa dukung yang bisa kita uh, dapati. Karena sampai, sampai dengan hari ini, kita masih belum punya kesepakatan angka di level nasional pun berapa sebetulnya perkiraan jumlah dukung yang kita punya di Indonesia ini. Nah, yang terakhir nanti akan saya bagi pengalaman mengenai bagaimana kemudian setelah kita tahu tempat berkumpul yang di mana, kita verifikasi dengan drone ternyata memang terkumpul di satu titik tertentu, kemudian di titik tertentu itu tempat terkonsentrasi dukung, di situ kita meletakkan apa, sensor atau detektor bioakustik, nah, memang peruntukannya beda-beda. Kalau uh, di sini bisa dilihat bahwa uh, untuk drone survei kita ingin mengetahui population size atau ukuran populasinya, distribusinya. Kemudian, kalau bioakustik itu lebih kepada uh, perilakunya. Nah, tentunya semua itu sangat penting untuk uh, bagaimana mempunyai manajemen populasi dugong yang yang baik dan efektif. Dan saya setuju dengan Mas Purwanto tadi bahwa pada akhirnya nanti ini akan sangat penting untuk rencana si nasional konservasi dugong yang kebetulan memang saat ini sedang disusun oleh Kementerian KKP. Nah, ini ilustrasi hotspot analisis dengan mengumpulkan ratusan eh, laporan penampakan sejak 2017 hingga 2023, kemarin kita bisa menduga secara lebih, eh, eh, lebih efektif, lebih persis, di mana sebaran dugong itu sering nampak. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penampakan itu tidak jauh-jauh dari lamun. Dan ini kita lihat kalau warnanya kuningnya makin pekat ke oranye, di situ semakin banyak penampakan dugong eh, itu terjadi berdasarkan kesaksian warga atau laporan warga. Hmm. Ini dari Pulau Sangihe, jadi tengah-tengah antara Indonesia dan Filipina kira-kira. Kemudian ini ilustrasi ke kalau kita menerbangkan drone secara sistematik pada luasan tertentu dengan rute yang sudah ditentukan, kemudian pada setiap titik tertentu kita melakukan pemotretan secara vertikal. Jadi drone akan terbang terus gitu mengikuti jalur-jalur ini untuk kemudian mengumpulkan apa? Mengumpulkan foto. Kemudian foto itu dianalisis secara manual dulu untuk untuk kemudian di eh, apa di tanda kutip diprogramkan untuk ngajari eh, AI. Jadi ke, untuk selanjutnya karena ini datanya ribuan, AI yang akan bekerja untuk eh, menganalisis eh, foto untuk mempercepat eh, pekerjaan kita. Jadi eh, Semakin penting eh, bagaimana kita bisa memahami machine learning kemudian AI untuk membantu eh, apa pekerjaan-pekerjaan kita di bidang eh, dukung khususnya. Nah ini kalau cerita ini bisa seharian jadi saya nggak akan apa lama-lama di sini eh, karena setelah kita nemu tempat dukungnya tadi oh di sini ada dukung maka di titik itulah kita meletakkan eh, tektor hydrofuel dalam hal ini kita kasih nama. Eh, namanya hydromoth, jenisnya hydrophone. Nah, sama kita memakai machine learning juga akhirnya, tetapi kita memerlukan sampel suara yang yang khas, yang itu uh, memberikan karakteristik ke bawah itu suara dugong itu. Nah, dugong ini kalau bersuara, walaupun di underwater, biasanya kalau berkumpul dia bersuara uh, itu Menurut para ahli yang lebih dulu belajar tentang uh, apa, uh, bioakustik dugong ini ada tiga golongan utama gitu, yang chirping, barking, sama thrills. Nah, <tuh> yang thrills ini biasanya kalau mendekati musim kawin dan seterusnya itu akan banyak dipunyikan. Tapi saya sendiri belum pernah tahu seperti apa. Tapi kalau chirping dan barking nanti akan saya share juga. Uh, Contohnya seperti apa suaranya. Kemudian di luar suara tadi kita juga menduga uh, akan ada suara yang dikeluarkan ketika dia makan, feeding noises lah. Ketika dia mengunyah lamun kemudian uh, uh, apa makan di tracknya dia akan menimbulkan suara. Nah, itu men memberikan uh, signature yang khas dalam bentuk frekuensinya, durasinya, kemudian antar suara itu jarak waktunya berapa itu itulah yang menjadi modal kita untuk mengumpulkan data dan sekali lagi memanfaatkan AI untuk uh, melakukan uh, apa namanya uh, uji karakteristik mana yang sebetulnya uh, suara dari dugong karena seringkali uh, ini tercampur dengan suara-suara yang lain nah kemudian suara ini kita rekam kita identifikasi spektrogram yang kelihatan nanti seperti apa kita akan share kemudian kita akan simpan dalam bentuk annotation table nah alatnya seperti ini kita uh, hydro kita letakkan kita punya enam saat ini dan itu karena dibantu oleh uh, Cornell University khususnya Lisa yang k Lisa yang Center for Conservation Bioacoustic dan kita di-guide sama mereka untuk ke gimana caranya melakukan penelitian secara efektif dan benar. Jadi ini kira-kira cara masangnya seperti ini, dia diberi pemberat, kemudian diberi alat pengapung, kemudian diberi bui di atas untuk memberi tanda kita letakkan di mana saja. Nah ini lokasi-lokasi di mana kita memasang, sebagai ilustrasi, masih juga di Kepulauan Sangihe di utara sana. Uh, kita lihat ini titiknya di mana saja sudah ada. Kemudian, nah ini uh, kita coba uh, ini contoh sampel suara kalau di si dugong chirping. Mudah-mudahan bisa didengar karena hanya tiga detik ini sampel chirpingnya. Kita coba lagi. Nah, dia khas ini apa uh, 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 spektogramnya kastik. Ini tampilan dari uh, apa uh, Raven Pro uh, aplikasi yang kita pakai untuk melihat uh, signature uh, soundnya seperti apa. Dan ini juga uh, app yang sering dipakai juga untuk orang-orang yang mengamati suara burung dan dan uh, reptilia yang lain misalnya uh, amfibia nah, seperti itu nah ini parking, kita dengar lagi. jadi ini ini sampel masih, jadi aktual thingnya masih akan apa namanya segera kita ketahui karena yang kita lakukan ini adalah riset yang sedang uh, nah uh, ini yang uh, sedang kita lakukan uh, sekarang uh, bahwa alatnya sudah sudah selesai kita deploy di uh, Pulau Batu Wingkung selama lima hari dan itu mengumpulkan 50.900 recording files kalau kita tidak pakai AI kita akan menyelesaikannya mungkin setahun belum selesai. Jadi kita mudah-mudahan uh, bisa segera menyelesaikan ini. Memang tetap harus manual awalnya karena kita harus ngajari mesinnya supaya learning dan nah, kemudian itu kemudian bisa dilanjutkan oleh si si apa namanya si uh, AI-nya. Uh, kemudian saya juga mau me apa ya? menarik perhatian teman-teman semua yang hadir di sini bahwa walaupun statusnya vulnerable, tapi ternyata dugong sudah punah secara lokal, functionally extinct di Laut Cina bagian timur. Jadi ini paper ini muncul terbit 2022 dan itu membuat kejutan buat kita karena ternyata memang Daerah yang tadinya diduga masih ada ternyata sudah tidak ada lagi. Jadi memang ini kerja besar buat kita kalau kita punya dukung saat ini sebagai bangsa. Eh, jangan ada kejutan yang menyedihkan seperti ini. Kemudian eh, ini juga ongoing research sebuah publikasi yang belum belum terbit, eh, tapi kira-kira eh, ini menunjukkan eh, sebaran sightings dukung selama 12 tahun terakhir eh, di seluruh Indonesia. Jadi Mbak Esti tadi kalau ada di Batam Bintan, di sini memang salah satu pusat penampakan dukung Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe. Nanti mungkin data dari Mas Purwanto, Kepulauan Saparua akan semakin banyak di sini. Kemudian eh, Alor, tentu saja di sini NTT penampakan cukup banyak, tapi secara umum Sulawesi rame sekali. Nah, itu saja mungkin yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Tentunya, riset long term ini tidak bisa jalan kalau tidak didukung oleh anak-anak muda juga. Ini di sebelah kiri layar ada teman-teman yang membantu saya untuk melakukan riset ini secara jangka panjang, anak muda semua. Dan kalau teman-teman tertarik, nanti untuk melihat. Rescue dugong terkini di Sulawesi Utara Di sebelah kanan ada QR-nya Silahkan di-scan untuk melihat Bagaimana teman-teman yapK -teman Membantu menyelamatkan baby dugong yang stranded Yang ini happy ending ini Bisa lepas dan kembali ke alam Dalam kondisi yang sehat Demikian dari saya Mbak Hesti, saya kembalikan Terima kasih Terima kasih Mas Akbar keren banget ya, dengar suaranya gemes deh. <tuh> tadi bisa lihat kita teman-teman sekalian bahwa e, dugong tadi e, menggarisbawahi dia masuk ordernya sirenia. Terus ternyata dugong adalah fudi yang suka mainnya di padang lamun karena emang hidupnya juga di situ makannya di situ. Fudi ya seneng jajan ya. Jajanan utamanya ternyata adalah halophila spinulosa. E, terus ada halophila yang ovalis dan siringodium yang bikin e, selalu dia mencari ya jalan-jalan dan biasanya itu juga membantu para peneliti untuk melihat dia bergerak kemana saja dan dia biasa mangkal di mana aja gitu ya dan memang tadi juga menarik dari Mas Akbar bilang bahwa sebenarnya dugong tuh nggak terlalu malu-malu amat gitu dia bisa kehadirannya bisa dekat dengan rumah penduduk dan juga dengan kapal nelayan tapi mungkin juga itu nggak jauh-jauh dari perilaku manusianya sendiri gitu ya kalau misalnya ya. manusianya cukup Familiar membuat dia juga confidence, gitu ya, percaya diri untuk berada sampai dekat ke wilayah yang ada banyak manusianya. Dan jadi juga belajar dari uh, Mas Akbar, ini uh, prosesnya, sightingnya panjang ya, ternyata ya, untuk sampai melihat lokasi-lokasi penampakannya. Dan itu peran-peran partisipasi orang-orang penting banget, gitu ya. Yeah. Saya tadi lihat 2017 sampai 2023, ya, Mas Akbar. Untuk sighting aja, untuk laporan sighting, untuk hotspot analysisnya tadi ya, yeah. terus masih cek lapangan lagi, terus dikombinasi dengan survei drone, uh, lalu ada dengan pakai hidromot dipasang gitu, dan pakai ngajarin si mesin untuk bisa mengenali bahwa dugong juga ternyata bisa ada cecuitnya, ada menggonggongnya gitu ya, terus ada frilling tuh, menggoda ya, suara-suara yeah. menggoda, dan itu mungkin yeah. akan mempengaruhi. Uh, dia kita tahu kebiasaannya itu sedang dia lagi senang gembira makan atau dia sedang uh, menampilkan keceriaannya untuk menarik minat pasangannya mungkin gitu ya kayaknya itu akan menarik untuk terus dipelajari tentang dugong tapi juga tadi catatan baik uh, mas akbar kasus kepunahan dugong jangan hmm. sampai terjadi di negeri kita ya mudah-mudahan di indonesia bisa jadi sebuah happy ending Nah, kayaknya untuk bikin happy ending kita juga perlu banyak orang muda tadi Mas baru udah nyambung. Kita akan masuk ke the next presenter ada Mbak Mikaila Clarissa uh, dari Taman Tamang Dugong Indonesia. Uh, beliau adalah the founder and executive director of the Tamang Dugong Indonesia, a non-profit focusing on dugong and sea grass conservation in Indonesia. She has a visual communication design specialist and she's work on, she has been working on environment ocean culture climate and sustainability themes. Um, she has experience in creative design and conservation program development for national parks in Indonesia. Ah uh, mari kita sambut Mbak Michaela Clarissa untuk menyampaikan ceritanya tentang um, Kawal Dugong. baik uh, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman CTC sudah mengundang uh, Tamang untuk bisa sharing bareng-bareng di hari uh, dugong sedunia tahun ini jadi um, aku uh, mungkin bisa next sorry ya yeah, oke okay. jadi um, aku ini punya, aku cerita sedikit tentang backgroundku uh, backgroundku itu uh, adalah uh, anak desain DkV dulu lulus uh, kuliah S1 DKV, dan sekarang uh, dan mungkin banyak yang, kadang uh, masih banyak yang bertanya, kenapa kok sekarang fokusnya ke kerjaan uh, NGO dan kenapa dugong gitu. Jadi, ini fotoku pas masih kecil, aku di sebelah kanan. <laughs> ini foto waktu pas di V World, jadi uh, pas masih mungkin sekitar berapa tahun ya, 4-5 tahun diajak sama orang tua ke Seaworld, dan lihat uh, pertama kali lihat dugong di sini. Dan uh, awal berawal juga dari ayahku dari Maluku Tenggara Barat yang teman-teman uh, tahu memang didominasi oleh lautan dan itu tempat yang strategis bagi uh, dugong. Tapi sayangnya di sana itu masih terjadi banyak perburuan. Jadi dulu uh, pas masih kecil tuh sering banget diceritain di tentang dugong kalau di sana dugong di uh, masih dikonsumsi dan diburu untuk diambil uh, tariknya. Terus lama-lama jadi penasaran banget dengan mamalia uh, yang satu ini. Next. Nah, jadi berawal dari uh, pertemuan pertama di SeaWorld dan banyak cerita-cerita tentang dugong di kampung halaman Ayaku dan akhirnya um, ketika sudah lulus kuliah uh, akhirnya melihat melihat uh, ternyata masih kurang ya informasi-informasi terkait uh, edukasi terkait dugong dan lamun di Indonesia dan akhirnya di tahun 2020 um Aku dan uh, mengajak teman-teman yang memang backgroundnya punya background yang sama, desain untuk bisa bikin uh, kampanye digital terkait dugong dan lamun. Nah, awalnya itu memang uh, kita bikinnya di media sosial, dan ini visi misi kita. Visinya menciptakan platform konservasi dugong untuk masyarakat Indonesia dengan cara mengumpulkan data dugong dan padang lamun yang bertujuan sebagai basis data. Uh, seperti teman-teman uh, tadi dari uh, Mas Akbar dan uh, Mas Purwanto ya, jadi kita memang uh, tidak bisa sendiri-sendiri untuk ber kita harus berkolaborasi untuk mensupport kegiatan konservasi dugong di Indonesia dan misinya misi kita itu meningkatkan dan menstimulasi kepedulian masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda akan pentingnya uh, peran spesies dugong ini di uh, pada perairan uh, ekosistem lamun begitu dan kenapa namanya tamang banyak banget yang masih bertanya-tanya gitu ya tamang itu uh, artinya teman dalam bahasa timur jadi kita itu tam temannya dugong gitu tamang dugong oke okay, lanjut next nah ini adalah orang-orang di balik berjalannya kampanye uh, tamang dugong selama tahun 2020 dan sekarang uh, lebih banyak lagi kita um, apa ya membuka peluang teman-teman muda uh, untuk bisa berkolabor uh, untuk bisa menyuarakan tentang dugong lagi lebih banyak gitu ya lewat sosial media kita dan uh, kegiatan kita di lapangan Tuh. next Nah, oleh karena itu uh, tamang berdiri dan aktif untuk menyebarkan informasi-informasi terkait dugong dan lamun di Indonesia khususnya kami menggunakan kampanye kreatif digital dengan eh, kedepannya berkolaborasi dengan teman-teman eh, mitra NGO lokal lainnya untuk eh, membuat materi-materi pendidikan yang efektif dan interaktif bagi anak-anak eh, di pesisir karena eh, kita kita sadar penuh bahwa kita tidak bisa bergerak eh, secara eh, di uh, secara media online saja tapi kita sadar bahwa kita harus betul-betul uh, uh, menyebarkan informasi-informasi uh, ini dan uh, menyebarkan informasi-informasi tentang dugong ini ke anak-anak uh, yang memang di pulau-pulau begitu yang uh, memang hidup di uh, berdekatan dengan habitat dugong. Oke, okay, next. Dan ya kita sebagai anak muda memang berperan penting dalam um, dalam kegiatan-kegiatan uh, seperti ini. Dan kita memang yaitu tidak bisa sendirian dan melakukan sebuah perubahan itu harus uh, saling bersinergi. Next, nah dan kita juga uh, aktif uh, dalam menambah wawasan tentang dugong. Uh, next. Nah, ini. Jadi kami selalu uh, Tamang ini selalu menggunakan strategi komunikasi di setiap kampanye yang kami uh, publikasikan sehingga itu menjadi salah satu identitas kami uh, dalam menyuarakan kampanye. Jadi uh, di sini ya ada uh, mungkin teman-teman yang udah uh, follow Tamang dari lama mungkin sadar ya kayak ada hashtag Kawal Dugong. Jadi Kawal Dugong itu sebuah ide Komunikasi sebagai uh, identitas kampanye kita. Jadi kita harus mengawal dugong. Next, ya. Jadi uh, tak kenal maka tak sayang. Dan kita harus mengawal dugong itu dari uh, kepunahan itu untuk uh, strategi komunikasi kami. Next, ya. Jadi kita tuh bukan uh, untuk melawan manusianya supaya tidak berburu atau supaya tidak e, mengkonsumsi dugong tapi kita melawan ketidaktahuannya karena kebanyakannya e, kebanyakannya memang e, melakukan melakukan kegiatan seperti itu karena tidak tahu bahwa dugong itu berperan penting dalam ekosistem dan ternyata memang e, dilindungi penuh juga tapi tetapi mengenal itu juga nggak cukup. Jadi kita harus mengawal pengetahuan uh, antara hubungan manusia dan dugong melalui kampanye-kampanye. Next, dan ini ya beberapa kegiatan aktivitas kami dalam menyuarakan kampanye. Yang pertama itu uh, kampanye sosial digital. Kita secara rutin menaikkan kampanye ini dengan grupa konten-konten kreatif tentang dugong dan Lamu di media sosial kami khususnya di Instagram. Jadi kita buat semenarik mungkin dengan desain yang eye catch juga supaya se, uh, uh, apa namanya supaya orang-orang tuh lebih tertarik. Oh, dugong tuh kayak gimana sih? Dan ketika kita um, men-share uh, konten-konten tentang dugong tuh, jadi tidak uh, tidak membosankan begitu. Next, nah ini ini karena request dari tim TTC tentang engagement dari media sosial kami untuk melihat dampak uh, dari kampanye yang kami sudah lakukan selama sejauh ini. Jadi, target uh, kampanye kita itu uh, kampanye digital kami itu uh, adalah milenial dan uh, gen Z. Di sini kita bisa lihat mungkin ya range dari umur 25 sampai 34 tahun, paling banyak yang mencari konten kami dan disusul dari range umur 18 sampai 20, 24 tahun. Dan engagement ini kita bisa lihat sih seberapa banyak audiens uh, yang menyukai konten kami dan uh, seperti apa yang konten seperti apa yang mereka sukai juga. Jadi, kita selalu berpacu pada hasil-hasil statistik uh, di media sosial kami ini sehingga uh, kami berharap bahwa kampanye-kampanye kami ini bermanfaat jadi nggak hanya konten yang dipost di media sosial begitu saja tapi kembali lagi ke tujuan kami untuk menambah wawasan tentang uh, dugong dan lamun di Indonesia lalu selanjutnya nah selanjutnya kami juga aktif dalam mengumpulkan data-data kasus terdampar uh, dan kemunculan dugong di Indonesia dengan itu kami ingin mengajak teman-teman, jika berjumpa dengan bubong di laut, bisa mengabari kami atau pihak-pihak yang berwenang di lapangan, seperti KKP atau pihak kepolisian, untuk ditindaklanjuti, gitu. atau jika teman-teman lihat di wilayah taman nasional, bisa dilaporkan ke pihak taman nasional. Nah, untuk saat ini juga ada beberapa data laporan yang masuk ke website kami sebagai bentuk kepedulian dan membangun pendataan distribusi dugong di Indonesia. Jadi kita uh, sangat terbuka untuk teman-teman yang bisa mengirimkan uh, misalkan foto, footage-nya foto berupa foto atau video ke uh, website kami. Uh, nanti kami bisa di situ ada instruksi-instruksinya untuk bagaimana cara uh, memasukkan datanya gitu. Dan lanjut yang ketiga ini. Kami uh, juga tahun ini menjalankan asesmen penelitian Dubong dan Lamun di Pulau Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Uh, dan kami juga aktif dalam menjalankan kegiatan edukasi melalui program Dugong Sales to School. Nah ini uh, kita fokus uh, untuk meningkatkan wawasan anak-anak kelas 5 SD di site kita di uh, tiga desa di Pulau Pantar terhadap isu lingkungan dan jenis-jenis biota laut di perairan uh, MPA, Taman Perairan Kepulauan Alor secara reguler dan uh, outputnya itu kami akan mendistribusikan permainan interaktif untuk mendukung mata pelajaran IPA di sekolah jadi kegiatan-kegiatan kami itu lebih uh, mengkaitkan sains dan seni begitu jadi anak-anak uh, di diarahkan uh, untuk menggambar biota-biota laut yang mereka sering jumpai dan kita juga ada um, apa namanya uh, action figur eh, biota biota laut yang ada yang sering dijumpai di sini supaya teman-teman uh, ada-ada tuh tahu kayak mereka tuh biasanya ngelihat yang mana sih yang biasa mereka makan itu uh, biota laut yang mana jadi uh, kita buat um, kegiatan pembelajaran itu se Menyenangkan mungkin, begitu. Dan kira-kira uh, ada berapa waktunya, kalau misalkan masih ada waktu, kita ada video, ada video yang kita sudah bikin, film dokumenter di Alor tentang hubungan antara dugong dan uh, manusia. Okay. Mawar sekarang umurnya 19, 19 masa 20. Ya, masa 20. Mamalia ini kalau tiap hari kita dekat, dia akan bersahabat dengan manusia. Yang jadi pemikiran saya selama sudah 20-an tahun saya mencintai alam ini. Alam ini kalau kita cinta itu, kita senang. Senang sekali, saya rasa dalam hidup saya ini. Saya ini seorang perempuan. Tapi kenapa saya harus memperdulikan wilayah di laut pesisir pantai yang tadi. Itu kan terlalu penting. Bagi saya, terlalu penting untuk saya. Untuk kegiatan mangrove ini, saya punya hati yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya itu saya sangat mengasihi alam ini. Ikan ini makin dari makin dalam karena pohon mangrove ini dipotong untuk bikin rumah. Terumpu karang dirusakan. Akhirnya ikan makin lagi makin jauh. Apalagi belum kita ancamannya bom ini. Sekarang saja sudah melaut, saja sudah jauh ini jalannya ini. Baru bisa dapat ikan yang semalam itu hanya dapat itu. Tambah sulit mereka. Kira-kira sampai di, dengan anak-anak yang sekarang umur baru lima tahun, 6 tahun ini. Kira-kira sampai umur 20 tahun, mereka bisa satu alat itu. hasil yang ada di dalam laut ini. Satu Ayo semua kita menanam bakau untuk kelestarian alam dan lingkungan untuk penahanan ketika gelombang ayo mari kita semua lakukan Gubong ini kan, kalau sekarang-sekarang jadi ikonnya orang Alor. Ikon ini ya, bagaimana supaya orang bisa mengenal uh, Alor selain lihat itu? Uh, langsung? Boleh? dari ah, saya sendiri, misalnya cukup ya? yang pengrajin ah, aksesoris, ya, yeah. jadi dari aksesoris uh, ini, hmm, orang bisa, bisa. oke. Okay. Boleh nanti uh, untuk video lebih uh, fullnya, nanti saya bisa share di uh, chat box. Oke, okay. sekian dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mika. Such an interesting presentation. Um, emang istimewa ya, Gen Z dan milenial nih um, mainnya social media loh. Tapi juga ini menarik bahwa Mika tadi bercerita pengalaman masa kecilnya mempengaruhi pilihan Mika saat ini ya, untuk berfokus pada konservasi dugong dan padang lamun. Kalau tadi diperhatikan, kayaknya karena juga Mika mungkin masuk dalam generasi Z atau generasi, generasi milenial nih. Mika cukup paham karakteristik psikologi anak-anak zaman now, nih, gitu ya. Dan uh, mungkin bisa bicara dengan bahasa yang sama untuk bisa menjangkau mereka um, juga. Tadi, catatan penting bagian dari uh, Mika adalah pengetahuan adalah kunci dan menggunakan media, media sosial digital dengan materi yang disesuaikan dengan karakter target group. Itu penting untuk bisa mendapatkan perhatian, gitu ya. Saya ada beberapa pertanyaan nanti menarik buat Mika tapi memang videonya tadi menarik. Kita perlu punya banyak macam paone ya dari Alor. Mungkin juga kalau misalnya ada kesempatan bisa bikin pertukaran champion kita nih orang-orang tua atau orang-orang adat yang banyak ya pemahaman tentang dugong untuk bisa berbagi dan untuk menularkan juga semangat mereka sampai sekarang kayak Mama Eva tadi uh, beliau tuh cukup um, selalu semangat ya. Sekian tahun beliau committed untuk ayo, nanam mangrove. Ayo, semua bersama-sama menjaga lingkungan gitu. Dan fitur-fitur tadi, sosok-sosok penting itu kayaknya kita mesti uh, memang suarakan juga, sampaikan dengan adanya media digital bisa menjadi sangat memungkinkan gitu ya. Um, kita sudah sampai pada presentasi yang terakhir, jadi um, ini waktunya untuk kita diskusi. Kalau tadi mungkin sudah ada. Ada teman-teman yang mulai, ada racing perhatiannya, ada dugong yang pernah ditombak gitu ya. Terus ada kejadian um, orang mungkin takut sama dugong juga ada di beberapa daerah, uh, Ngelihat dugong tuh kayak karena ukurannya besar gitu, tidak membuat nyaman atau ketakutan. Padahal dugong tuh sangat ramah gitu ya. Uh, mungkin saya mau menarik ini, kalau teman-teman dari yang dari media yang bergabung secara online. Kalau ada pertanyaan kepada para presenter kita, silakan ditulis di chat box. Tapi mungkin sementara saya ajukan dulu pertanyaan, saya punya beberapa pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari audiens kita ya. Uh, yang pertama mungkin saya mau tanya soal Mas Pur nih. Tadi Mas Pur bilang ada bikin peraturan negeri ya Mas Pur. Kenapa pilihannya uh, membuat peraturan negeri? Apa hubungannya gitu ya peraturan negeri dengan ngurusin dugong gitu ya? Um, itu dulu deh um, untuk untuk Mas Pur hmm. sama Mas Akbar. Ini tadi Mas Akbar um, pertanyaan menarik kan pakai banyak teknologi banget nih Mas Akbar. Investasinya berapa dan siapa aja yang harus diajakin sampai bisa uh, apa namanya sampai bisa mengumpulkan data sekian banyak itu. Kalau untuk Mika, bagaimana sih sebenarnya tren Gen Z sama Gen Milenial ini? foto pada foto atau tampilan media sosial yang ada mana yang benar-benar menarik perhatian sampai mendapatkan respon bahkan mungkin mereka ingin uh, jadi volunteer gitu ya jadi sukarelawan bergabung dengan tamang dugong gitu itu saya mengajukan satu-satu pertanyaan buat uh, mbak mbak masnya ini siapa duluan mau jawab silahkan oke okay. <laughs> saya dulu barangkali pertanyaan silahkan, uh, terima kasih mbak Esti. jadi uh, kenapa kami memilih, apa namanya, mendukung pem, pembentukan peraturan negeri untuk melindungi dukung ini. gitu Kita tahu walaupun sudah ada aturan nasional di skala nasional, kemudian di internasional, bahkan ini jadi terhadap dukung ini. Tapi kalau untuk di Maluku, di eh, Kepulauan Lease, ini eh, Peraturan negeri atau peraturan adat itu yang... Ini, ya. ini soal, menjadi uh, yang... Okay, ya. Silakan, Mas Bud. Uh, ya, jadi masyarakat di Leasi, dia akan jauh lebih patuh dan ketika aturan itu dibuat oleh uh, atau diatur dalam peraturan negeri. Karena mereka terlibat secara langsung dalam dalam membuat aturan itu, kemudian mendiskusikannya dan uh, jadi di selama penyusunan peraturan negeri itu tentunya kami juga mengimbangi ataupun uh, melakukan beberapa kegiatan yang tentang konten apa itu dukung kemudian manfaat secara ekologi, manfaat uh, di alam dalam menjaga apa namanya keseimbangan ekosistem ini menjadi hal yang yang kunci juga walaupun sebetulnya masyarakat uh, di Saparwa atau di Leasi sebagian kita sangat beruntung karena mereka ada uh, beberapa uh, ada uh, atau masyarakat yang menganggap dugong itu sebagai uh, nenek moyangnya gitu sehingga ini dorongan tentang pembuatan peraturan negeri ini juga menjadi lebih cepat dan Dan sebetulnya peraturan negerinya juga Tidak khusus melindungi dukung Tapi melindungi sumber daya Secara umum gitu Begitu mbak, jadi secara Singkat bahwa masyarakat akan lebih Merasa memiliki Bahwa itu aturan yang mereka Buat bersama untuk Kepentingan bersama gitu Sehingga kami memilihnya untuk itu. Terima kasih Terima kasih jadi memang peraturan tuh tetap harus ada ya, dan peraturan desa juga cukup. Seperti di Saparua, seperti di Maluku, banyak peraturan negeri itu sangat kuat dampaknya gitu. Makanya memilih strategi untuk peraturan negeri, pelibatannya. Uh, dan kayaknya prosesnya juga tadi Mas Pur bilang proses juga lumayan gitu di mana masyarakat banyak terlibat. Mungkin sambil bikin peraturan bahkan sambil uh, apa ya meningkatkan kesadaran, Racing awareness Bisa, mungkin ya. Iya. the Uh, terima kasih, Mas Pur. Kita coba ke Mas Akbar atau Mbak Mika dulu nih, mau cerita uh, berapa, kalau Mas Akbar mungkin kayak investasinya tadi. Itu ongkosnya yeah. pasti kayaknya banyak, tapi <laughs> mungkin saya juga salah ya. Gimana, Mas Akbar? Iya, yeah. uh, terima kasih, Mbak. Ya memang harus terus terang, uh, penelitian dukung dan sigres pada umumnya ini, uh, investment sangat kecil. Tapi ya. peluang untuk mendapatkan investment dari dari donatur atau donor itu sangat ah, bisa dibilang kecil sekali. Tapi itu bukan dari akhir dari segalanya gitu, karena kita juga berteman. Hmm. Saya misalnya yang saya ceritakan tadi uh, memang di awal sekali tahun 2017-18 kita dibantu oleh CPF. saya lihat ini juga uh, uh, yang di Maluku, Mas Pur juga di, ada ada, ada kolaborasi dengan eh, uh, dan saya melihat kolaborasi menjadi kata kunci di sini. Kalau dinilai mahalnya memang mahal kayak modul AI itu mahal, kemudian membangun software itu juga mahal. Tetapi karena kita berteman, artinya punya hubungan baik dengan misalnya dengan Murdoch University, dengan Edith Cowan University, dengan dengan James Cook kita di persilahkan ini ini open source untuk bisa dipakai bahkan kita diajari sama mereka jadi investment yang mahal itu justru di human capitalnya kalau saya boleh bilang dengan diajari hal-hal uh, baru gitu. termasuk bioakustik tadi juga kita dibantu oleh Cornell University gitu untuk untuk alat-alatnya uh, untuk uh, itu bisa dibilang kita tidak keluar biaya untuk untuk alat-alat itu mm -hmm. Kecuali operasionalisasinya, jadi saya ingin menekankan di sini, para pemerhati dukung ini memang harus saling mendukung. Datanya terbatas, makanya data apapun yang kita punya itu kita ingin kolaborasikan dengan pemerintah. Kita punya tim yang aktif untuk mendampingi ran dukung. Kalau butuh data apa yang kita punya, kita mudah-mudahan bisa supply. Jadi, kata kuncinya mungkin. Uh, kolaborasi, saya kira, dan kemudian uh, titip ke teman-teman mungkin CTC yang punya reaching out lebih luas gitu ya. Memang uh, donor community juga perlu kita ingatkan bahwa we need to do something on this one, gitu. Uh, terutama untuk basic information saja, informasi dasar saja. Indonesia punya berapa dugong itu kita belum tahu. Per square kilometer berapa kita belum tahu. Di sini mungkin saya melihat di list ada Mbak Sekarang Mira ini yang teman-teman kita juga sesama apa peneliti dukung. Beliau dari print juga mungkin sangat paham dengan persoalan ini, lebih pada intinya juga kolaborasi menjadi kunci. Jadi, uang bukan segalanya, uang itu penting, tetapi kalau ada resource yang bisa kita dapat, beyond money itu akan lebih penting lagi. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Akbar. Ternyata juga keinginan kita, kayaknya kolaborasi itu ingin membantu dan ingin dibantu kali ya. Dua sisi kali ya, yeah, Mas Akbar. Yeah, yeah. Jadi memang untuk bisa menimbulkan apa ya kerjasama itu juga perlu ada yang membuka diri untuk dibantu. Dan Siap. kayaknya kutu kunci kolaborasi ini penting. Itu sebenarnya kalau ngitung nilainya, citing... Beribu-ribu data itu, itu berapa orang tuh yang bantu, kan? Kalau misalnya cuma yeah. sedikit orang, berarti orang itu benar-benar juga put a lot of efforts gitu ya, untuk benar-benar yeah. because of commitment gitu, yeah. uh, untuk selalu ngambil data itu di mana dia citing, dia sharing gitu ya. Mungkin yeah. juga uh, tadi ada peluang juga dengan uh, data dugong dan machine learning yang ada mungkin itu mungkin bisa direplikasi ya gitu supaya kita juga bisa dapat gambaran di lokasi-lokasi yang lain. Yeah. Iya. Iya tidak yeah. tertutup kemungkinan tadi. Kata sedikit tambahkan Esti, sedikit mm -hmm. saja. Iya yeah, silakan. Kembali peran anak muda di sini penting. Uh, data yang kita kumpulkan tadi itu sudah berapa saja yang jadi uh, master thesis bisa uh, atau penelitian S1 misalnya. dan itu anak muda mesinnya. Gitu. kalau kita harus membayar semua resource manusia dan itu itu nggak nggak mungkin kita bisa mencapai pada titik saat ini jadi eh, kita membuka eh, apa tangan selebar-lebarnya berangkulan dengan siapapun yang mau berangkulan gitu untuk eh, menggandeng sumber daya yang banyak itu mungkin dari saya. Terima kasih senang deh dengernya eh, apa namanya anak-anak muda sekarang juga banyak ketertarikannya gitu ya Terus memang ada anak muda yang bisa jadi champion Contohnya kayak Mika nih ya. Jelas nih, tamang dugong jadi, jadi champion lah ya Untuk anak-anak muda supaya bisa suara banyak gitu ya Mulai melakukan bantuan pada perlindungan dugong Dan ya. itu tadi penting banget Memang kita perlu data Supaya juga akan untuk strategi kebijakan Pengelolaan sumber daya Pengelolaan pola ruang Itu juga akan sangat mempengaruhi Yeah. Terima kasih Mas Akbar uh, Saya mau ke Mbak Mika nih Mbak Mika gimana tadi trennya? Apa sih? Saya penasaran gitu karena uh, Saya uh, mungkin bukan di generasi yang sama-sama Mbak Mika Tapi seneng banget lihat gambar-gambar tadi Yang lucu-lucu, gemoy-gemoy, gemes gitu ya Tapi kalau untuk anak-anak gen Z dan anak-anak milenial nih Gambar atau... Features apa yang, kalau di sosial media, itu paling banyak menarik perhatian, sampai juga mereka yang kayaknya jadi um, hardcore followers. Gimana tuh? Iya. Mbak? <laughs> jadi, bener sih, kayak kebanyakan anak muda dengan teks gitu. Jadi udah uh, mungkin ya makanya ada tercipta TikTok yang most, uh, kebanyakannya itu menampilkan video-video artinya ketika kita mau um, uh, halo ya tadi sempat terputus silahkan oh, ya. nah, oh oke okay. jadi ketika kita mau um, apalagi apa ya mau menyebarkan isu-isu terkait lingkungan yang mungkin Uh, banyak anak muda yang uh, ya, rancang kampanye itu supaya informasi-informasi uh, yang kita mau sharing tuh bisa uh, menarik perhatian mereka gitu uh, digunakan uh, yang Kayaknya Mika koneksinya kurang bagus. Apa Mika mau matiin dulu videonya sambil bisa ngomong supaya bisa bicara? Koneksinya mulai keganggu, nih. Iya kak, pak. ya. Kan. Fris, ya, <laughs> ya kak. Pak, kita sambil ini sambil ngobrol juga saya lihat ada di chat box ada beberapa teman-teman yang ada kepedulian gitu tentang dugong. Sambil nunggu kita Mika bisa hadir lagi mungkin nggak pakai video tapi bisa jawab gitu ya. Ini ada saya lihat ada um, ada mbak ini sekar heran heranda Rudewi ya. Uh, masa apa mbak nih um, ini tentang penindakan law enforcement gitu ya uh, kadang ada ada kejahatan kepada dugong gitu ya melakukan uh, pembantaian dugong lalu belum ada um, penindakan juga ada concernnya gimana ya kalau misalnya bagaimana bikin jejaran yang efektif supaya enforcementnya juga bisa jalan mungkin ini bukan pertanyaan tapi kayak concern aja nih yang mungkin nanti bisa direspon juga oleh para panelis speaker, terus juga ada juga nih um, seru nih Mas Akbar Reza, istimewa deh um, kenalan dari Jogja katanya <laughs> uh, semacam pertemuan rutin tuh bisa nggak ya? Mungkin kita ketemu online kali ya Mas Akbar nggak bersih ketemu langsung gitu, pokoknya untuk ketemu untuk uh, untuk bicara tentang peluang kolaborasi atau bagaimana membantu merancang menyusun rencana aksi. Sepertinya seru kalau ada pertemuan rutin pihak-pihak yang tertarik dugong sekaligus melamun. Itu katanya, jangan melamun, kita mesti bikin aksi <laughs> gitu ya. Um, mas, ini tadi ada respon jejaring, kayaknya menarik. Um, yeah, uh... Saya tambahin dulu, mungkin ada mas, ini mas Amin Abdullah. Bagaimana strategi atau cara untuk mengembalikan keberadaan atau kemunculan dugong kembali setelah lama menghilang? Oh, menarik Menariknya pertanyaannya. Silakan uh, Mas Pur dan Mas Akbar bisa merespon. Oke, saya coba uh, yang uh, mungkin pengalaman dengan uh, kalau di lapangan yang Mbak Sekar sampaikan ini memang di beberapa tempat itu saya kira umum terjadi karena. Uh, seperti tadi Mas Akbar juga sampaikan atau uh, Mika juga sampaikan kalau perburuan ini menjadi salah satu ancaman yang yang masih terjadi dan kalau pengalaman di lapangan tidak hanya dukung sebetulnya ke biota-biota laut itu teman-teman dari uh, loka pengolahan uh, sumber daya pesisir dan laut loka PSPL sebetulnya itu mempunyai Tupoksinya untuk ke, ke spesies ini sebetulnya. Sayangnya Pak Direktur uh, Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak uh, beralangan hadir. Ya. Beliau sebetulnya yang paling tepat gitu. Tapi begitu, kalau pengalaman di Maluku, di Ambon, itu teman-teman loka PSPL, ketika ada contoh kasus kejadian uh, stranded dugong itu, mereka teman-teman dari loka uh, PSPL ini sangat sangat apa namanya aktif untuk menangani kemudian mengambil sampel untuk melihat kira-kira uh, apa penyebabnya gitu. Saya pikir juga dengan uh, ketika ada kejadian perburuan itu di samping tentunya ada, uh, aparat yang punya fungsi pengawasan baik itu secara khusus misalnya dari uh, pengawas PSDKP uh, pengawas sumber daya perikanan kelautan ataupun dari secara umum di polisi karena ini sebetulnya secara nasional sudah uh, dilindungi melalui undang-undang uh, konservasi maupun peraturan pemerintah bagi turunannya gitu. Tapi sekali lagi memang uh, tahuan juga menjadi hal yang yang kunci gitu. Ini dan uh, sekaligus menjawab apa namanya? usulan mas Risa, saya pikir menarik gitu karena kalau kita lihat ada misalnya pemerhati hiu kemudian uh, hiu pari ya, yang, yang secara rutin mungkin satu dua tahun sekali untuk uh, simposium barangkali mungkin mas Akbar dan teman-teman yang pemerhati dukung ini mungkin kita bisa inisiasi dan kita bisa usulkan ke uh, pak direktur atau pihak uh, yang punya tupoksi secara institusi di ini barangkali menarik ini untuk Mas Akbar. Sementara dari saya begitu Mbak Esti, barangkali Mas Akbar bisa menambahkan. Terima kasih Mas Bur. Silakan Mas Akbar. Ya, ini uh, saya menyapa Akbar juga ini. Iya, menyapa dari Jogja nih. Iya. <laughs> Kok ya kebetulan Kamu sama sama Iya. Iya, <laughs> 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 yeah. yeah. uh, kalau soal insiden dugong ya memang mau tidak mau kita harus bekerja dengan institusi pemerintah yang memang punya wewenang di situ. Saya, ambil, saya mungkin cerita pengalaman ya karena mungkin tidak ada resep bakunya. gitu. Kalau di Sulawesi Utara ya ambil contoh kemarin ada kejadian stranded, uh, potensial stranded uh, baby dugong, memang kita langsung uh, berkontak dengan BPSPL. Tapi yang lebih penting sebetulnya jaringan informasi lokal ini yang kemudian uh, kita sambungkan dengan uh, BPSPL dalam kasus yang kemarin Wilker uh, Manado gitu. Dan kebetulan karena lokasinya dekat dengan Taman Nasional, ya kita juga kontak dengan Taman Nasional Punaken misalnya. Jadi uh, resource kita gabung gimana caranya untuk uh, menyelamatkan si dukung. Tetapi mungkin yang lebih penting lagi adalah mencegah uh, sebelum insiden itu terjadi Ya kita memang harus banyak sosialisasi. Kita bekerja. Kalau di Sulawesi Utara kita sampai kerja dengan Bakamla, misalnya Paul airut gitu, dengan TNI Angkatan Laut untuk ke, mengabarkan tentang kondisi dukung dan bagaimana kira-kira respon yang bisa kita lakukan supaya insiden terhadap dukung itu makin berkurang. Tapi idealnya memang kita tanda kutip punya kayak flying team atau flying doctor gitu untuk merespon hal-hal seperti ini secara cepat di lokasi-lokasi yang memang menjadi hotspot penampakan uh, dugok. Misalnya seperti itu. Tapi ya memang itu itu tantangan buat kita semua karena untuk mengorganize -me -me ini akan perlu effort tersendiri dan saya pikir ini kemudian nyambung ke pertanyaan nomor 2-nya uh, uh, Akbar Reza hmm. Beliau ya, ini ahli hiu uh, Mbak Hesti, <tuh> jadi mau merapat ke dukung juga istimewa juga. Jadi ya. saya pikir uh, peluang untuk ketemu itu sangat penting buat kita untuk bertukar pikiran. Apakah ya untuk saat ini mungkin belum ada forum yang betul-betul kuat untuk itu, tetapi uh, kalau ada kesempatan untuk ketemu, mari kita manfaatkan, kita coba tradisikan untuk saling ketemu. Uh, mungkin bagian dari uh, World Dogong Day atau gimana, paling tidak ketemu online saling sapa kayak segini kan juga menjadi salah satu bentuk dari uh, pertemuan ya kalau kalaupun kita belum bisa ketemu secara offline dan bertukar kabar dan bertukar informasi. Jadi uh, memang nggak bisa ngasih apa ya kayak solusi topnya gimana, tetapi saya pikir nanti menjadi masukan penting untuk rencana aksi nasional bahwa sebuah jejaring yang aktif menghubungkan para pemerhati dukung itu menjadi uh, sangat uh, penting dan saya kira kita berada pada saat yang sangat uh, uh, tepat karena memang sekarang sedang dibahas begitu. Nah, uh, yang ketiga kalau ada populasi satu di satu tempat mungkin hilang gimana cara mengembalikan uh, Secara teknis itu kalau ada populasi lain yang berdekatan dengan lokasi yang sudah tidak punya dugong, tetapi secara teoritik dia masih mampu menampung dugong, misalnya pakannya ada, bahayanya yang tadi berburu sudah berkurang, kemudian itu masih bisa diseberangi selat itu bisa diseberangi misalnya kalau dari Sumbawa menyeberang ke Lombok, saya kira itu sangat dimungkinkan. Tapi sekali lagi, ini memerlukan kajian dulu. Populasi terdekatnya di mana? Dan dia menyeberang secara natural, bukan kita pindahkan. Saya sangat tidak menyarankan intervensi fisik untuk hal-hal seperti itu, kecuali memang betul-betul tidak bisa dihindari. Stranded misalnya harus pindah secara fisik, kita ada protokolnya, kita tempuh protokolnya untuk pemindahan. Tapi pada situasi-situasi seperti ini, alam mempunyai mekanisme untuk reviving, punya punya resilience. Gitu, yang penting manusianya juga bisa mengatur perilakunya sendiri. Saya sepakat sama Mbak Hesti tadi. Kalau tempat-tempat yang bersahabat dengan dugong, dugongnya mau kok dekat sama manusia. Gitu di tempat-tempat di mana ada perburuan, mereka cenderung tahu ya, menjauh. Mungkin mereka tahu bahwa manusia menjadi salah satu bahaya buat mereka. Tetapi tempat-tempat yang lebih friendly, saya kepada dukung, saya lihat tadi mungkin di Alor, mungkin di uh, Maluku, sekarang sudah sudah lebih baik, kemudian di Sulawesi Utara, itu tidak tidak apa tidak terlalu menjaga jarak. Justru kita yang harus paham, kita nggak boleh terlalu dekat itu akan sangat mengganggu buat dukungnya. Jadi mungkin itu dulu untuk uh, diskusi saat ini. Saya kembalikan ke Maestik. Ya, terima kasih banyak eh, Mas Akbar. Menarik ya, ternyata yang eh, karakteristik mamalia besar ini begini memang ya. Kalau dia kita masih tahu juga apa yang bikin dia tidak nyaman gitu ya, ancamannya apa? juga masih tahu juga tadi kayak dia doyan makan foodie gitu ya kalau kita doyannya mie ayam gitu ya <laughs> kalau dia gudegnya Halo halopila. halofilanya yeah. tuh juga kita mesti masukkan uh, ada gitu ya apa namanya harus tersedia juga uh, lingkungan uh, makannya yang nyaman uh, dia bisa makan nyaman santai-santai gitu ya sambil grazing gitu tapi juga uh, tidak terganggu oleh uh, pergerakan kita dan memang itu tadi catatan pentingnya juga, raising awareness di segala level itu penting, gitu ya. Generation um, kita sudah sampai, sebetulnya sampai di ujung acara kita. Uh, saya senang bisa diskusi, dan banyak sekali teman-teman anak muda yang bergabung di sini, uh, uh, dari teman-teman dari Brawijaya, uh, ada Mbak Citra, ada Bapak. Bapak Dewa Gede Wiatnya Bapak Guru saya. Terus juga ada Mas Awe nih, Mas Awe YPK tadi saya lihat ada juga. Terima kasih banyak sudah bergabung di untuk kita sama-sama merayakan World Dugong Days. Kalau boleh, ini saya nggak tahu, tadi Mika masih bisa masuk lagi apa nggak ya? Nggak kelihatan lagi ya? Koneksnya Mika sedang di lapangan juga soalnya, jadi tidak bisa memberikan tadi jawaban. Tapi kontak Mika ada, nanti kalau teman-teman juga terhubung tadi sudah ada link juga yang kawal dugong kalau misalnya ingin bergabung dengan inisiatif bersama dengan Mika tadi juga uh, Mas Akbar dan yang lain bilang kalau bisa kita kumpul-kumpul online mungkin kita bikin jadwal tahunan tahun depan kita kumpul lagi dengan membawa update terbaru sambil berbagi pengalaman cara-cara teknik pengetahuan yang baru gitu ya. Um, pada akhir bagian ini, saya mengucapkan terima kasih banyak sama semua uh, untuk semua yang hadir. Thank you so much for joining the webinar and discussion to celebrate the World Dugong Days. Uh, terima kasih uh, for all the partners has been supporting this: CPF, Burung, uh, Yayasan yeah, Bailo, Coral Triangle Center, YapKN, and Tamang Dugong. Um, at the closing statement for this one is actually: Dugong is a unique charismatic species that to protect and conserve. requires information on data and populations related also to the connectivity issues and understanding their threats and pressure to their existence. Regulation to support the enforcement at the local level uh, will help also to raise awareness and engagement also the implementation of the local community and um, raising awareness at across uh, generation for greater impact, we need to have a network of practitioners as medium for sharing and exchanging learning and collaboration is key to make things happen. Happy World Dugong Days. Thank you so much for joining Coral Triangle Center for the World Dugong Days. Bye everyone and enjoy the rest of the day. Thank you, Hesti. <laughs> Thank you, Tim. Thank you. Makasih, Mbak Hesti. Makasih, Mas Pur. Ah, terima kasih ya. banyak. Ya, 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 Hesti. Terima kasih, Mas Bu, Mas Akbar, dan teman-teman. Ya. Semua sukses. Madu, semuanya. Bye bye. Bye sampai jumpa lagi. Selamat sore, ya. sukses selalu. Selamat sore. Selamat dari Dukong Internasional. Thank you semua. Ya, it's in live. Thanks Mas Akbar. Sampai yeah. berjumpa lagi, iya. Yeah. Terima Kabari kalau udah sampai Bogor. Oke, yes. <laughs> Oke, <Okay>, bye. bye-bye. Terima kasih, bye. Selamat sore. Salam untuk semua. sore, sore. Oke, Bobe. masih pada mencatat link-linknya silakan teman-teman